Allah ampuni dosa orang yang di tenggorokannya ada bekas kopi. Pahit banget sih kopi sama itu. Kasihan sama kopi. Ya yang payu. Satu angkat ceritanya. Ini beneran ya? Buka kitabnya. Orang yang minum kopi yang jatuh buai. Seluruh para malaikat memintakan ampun kepada Allah. Ampuni dosa orang yang ada kopi ya Allah. Itu pesan sih. Jadi bagus kopi ini diamalkan. Ya Allah ya Karim. Dan hajat tuh kabul ketika minum. Apalagi panas.